wahai diriku. Kami kini di tahun 2050, populasi dunia 9 bilion, keadaan sangat berbeza dan Malaysia kini biar kami ceritakan. Masih kami ingat kamu inginkan kehidupan yang berkualiti. Kamu inginkan pekerjaan yang banyak dengan gaji yang cukup dan memberi impak pada dunia. Kamu inginkan sistem kebajikan yang lebih baik agar setiap insan merasai kualiti hidup. Kamu inginkan masa depan yang cerah. Kerana kamu, kami kini hidup selesa dengan sistem kesihatan dan pendidikan yang moden. Kehidupan kami penuh bermakna. Kini kami hidup dengan seni budaya yang kaya, kompleks sukan di mana sahaja, aktiviti sosial yang mengisi jiwa dengan persekitaran hijau serata-rata. Hijau di mana sahaja. Wahai diriku, kamu inginkan persekitaran yang hijau, bukan? Keinginan itu kini realiti. Malaysia moden tetapi penuh kehijauan. Kami gunakan tenaga yang bersih setiap hari. Industri besar pun turut sama. Bekalan makanan kami cukup dan berkhasiat. Terima kasih kepada kamu. Kamu tinggalkan kami negara yang hijau dan kami akan tinggalkan kehijauan ini untuk anak cucu kita. Wahai diriku, kamu mahukan kawasan kampung diperkasa dengan teknologi. Teknologi membawa kepada informasi, membawa kepada pendidikan inklusif, membawa kepada pembangunan yang adil. Itu cita-cita kamu. Pengangkutan awam kini membantu anak muda kampung jadi insan berpendidikan, berkerjaya dan berpendapatan tinggi. Kamu mahukan kesamarataan. Kini kami semua hidup selesa. Kurangkan perpecahan, kuatkan perpaduan. Itu aspirasi kamu. Wahai diriku, kami masih ingat visi kamu untuk sama-sama membina masa depan Malaysia. Generasi kamu mahu terlibat sama. Itu slogan kamu. Kerajaan masa hadapan dengan generasi muda berfikiran ke hadapan. Generasi kamu mahu jadikan Malaysia antara negara terbaik di dunia. Ekonominya moden, rakyatnya sejahtera, modal insannya inovatif, urus takbirnya telus dan masyarakatnya stabil dan aman. Malaysia hari esok ditentukan oleh kita hari ini. Itu mantra kamu. Kini, mantra itu sebuah realiti. Wahai diriku, masih segar dalam ingatan kami, kamu dan rakan-rakan kamu lantang suarakan aspirasi generasi. Saluran dibuka, dialog dilaksana, kamu tak takut merebut peluang untuk terlibat sama. Masa depan negaraku, itu jeritan kamu. Masa depan Malaysia di tahun 2050. Wahai diriku, sudah jauh perjalanan kita kerana kamu. Kamu, kamu dan kamu. Kini kami hidup selesa. Setiap aspirasi, usaha dan idea kamu kini menjadi realiti. Negara yang saksama dan inklusif, itulah Malaysia 2050. Visi kamu, sebuah masyarakat yang bersatu padu dengan nilai kasih sayang dan belas kasihan. Itulah masyarakat kami hari ini. Aspirasi kamu kini realiti. Wahai diriku, kehidupan kami hari ini adalah kehidupan kamu hari esok dan ianya cukup cerah kerana apa? Kerana kamu, suara kamu, usaha kamu, idea kamu. Jangan berhenti di sini. Teruskan membina masa depan kita semua. Wahai diriku, terima kasih untuk segalanya daripada kami di tahun 2050.